Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aitinglicious dimanapun kalian berada, jumpa kembali nih bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, ada yang lagi bahagia dan juga sedang merasakan bunga-bunga cinta nih, Ayu Ting Ting dan juga pastinya Ivan Gunawan. Tapi sebelumnya di sini diawali dulu nih dengan makan bersama ala Ayu Ting Ting dan juga para timnya. Ada Nurul Ragi Rustami, Krishna Fahriji dan juga Syiro Firman lagi menikmati makanan seblak nih pemirsa. Sela-sela syuting, mereka sempatkan untuk makan bersama. Ayu Ting Ting dan semuanya selalu kompak walaupun makan seadanya. Sehat selalu untuk Ayu dan kompak selalu untuk semua timnya. Untuk Hydro yang paling ganteng nih, Kak Krishna Fahrezi dan juga Nurul Ragi Rustami yang selalu bahagia, semoga diberikan kesehatan. Dan di sini juga ada Tyson The Art yang menandai Ayu Ting Ting, di mana di sini ada Ayu yang sedang menggunakan kain sari khas India di acara kontes dangdut Indonesia yang sangat cantik dan juga menawan. Walaupun acaranya sudah usai 2 hari yang lalu, tapi kecantikan Ayu Ting Ting selalu memancar di setiap penampilannya. Dan gaun yang digunakan Ayu ini sangat cantik dan juga elegan, pantas sekali di badan Ayu yang mungil dan juga bersih. Dan inilah penampakan seblak yang dimakan oleh Ayu Ting Ting, Krishna dan juga Nurul Ragi nih. Wow, enak sekali ya, hujan-hujan makan seblak nih pemirsa. Dan berita selanjutnya di sini ada yang super luar biasa nih, baru saja diupload beberapa jam yang lalu, Tisu TV Sudah Go ya, trending ke-8 nih. Wow, selamat untuk Ayu dan juga Kisho TV mendapatkan 1 juta viewers dan trending ke-8 nih. Wow, sangat memuaskan dan juga sangat wah ya, karena baru saja beberapa jam nih, baru 18 jam sudah trending pemirsa. Sampai 1 hari penontonnya sudah lebih dari 1 juta. Wow, capaian yang sangat luar biasa, karena ada bintang tamu yang wah nih, calon menantu idamannya Ayah Rojak berkunjung nih pemirsa ke kediamannya Ayu. Dan di sini Ayah dan juga Ivan sangat kompak mengobrol dan juga makan bersama. Dan terlihat di sini sapaan-sapaan yang diberikan oleh Ayah Rojak menunjukkan bahwa Ivan Gunawan memang calon suami dari Ayu. Ah, informasi yang sangat indah nih. Semoga di tahun 2022 ini Ayu dan juga Ivan bisa bersama selamanya. Amin ya robbal alamin. Lagi selamat untuk Kisho TV yang mendapatkan 2 juta subscribe dan sekarang nambah lagi nih penontonnya. Dan untuk penayangannya selamat ya, sudah trending di YouTube nih dan sekarang mendekati trending ke-5 pemirsa. Wow, semangat untuk Kisho TV. Semoga selalu memberikan inspirasi-inspirasi yang luar biasa. Dan semoga nanti diundang lagi ya Ivan dan juga Mama Erna nih, biar tambah cute dan pastinya tambah wah nih. 2 keluarga bersatu dalam satu channel. Semoga deh ya, Mimin harapkan bunda dari Ivan Gunawan, Ayu Ting Ting dan juga Ayah Rojak bisa bersama nih. Pastinya seru banget dan pastinya trending nih pemirsa. Informasi selanjutnya yang tak kalah menarik, di sini juga ada Ayu Ting Ting yang lagi makan es krim. Wah, makan es krim aja jadi sorotan ya. Elzara 12 karena es krimnya sama ini sama Jimin, sama sang idolanya nih pastinya dari BTS pemirsa. Dan informasi selanjutnya di sini ada Ayu bersama Rika Wirjes pemirsa. Hari ini keluarga Ayu Ting Ting berkunjung ke Rika Wirjels untuk melihat perkembangan dari kebaya yang akan digunakan pada saat pesta pernikahan Syifa nanti. Wow, seperti apa gambaran dari gaun yang akan digunakan oleh Ayu Ting Ting, Syifa dan juga keluarga? Wow, masih menjadi misteri nih.
pastinya akan menampilkan sebuah kebaya dan juga gaun yang sangat indah dan cantik nih pada saat pesta pernikahan nanti. Mimi dan semuanya pasti sudah tak sabar nih lihat gaun dan juga kebaya yang akan digunakan Ayu dan juga keluarga. Wah, di belakang sana ada kebaya cantik yang pastinya itu adalah gambaran yang akan digunakan oleh keluarga Ayu nih. Mika Wirjas adalah salah satu desainer yang sudah tidak diragukan lagi, pastinya mantap dan juga menawan. Informasi selanjutnya di sini ada kegiatan Ayu Ting Ting yang di setiap paginya memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Bersama Wendy dan juga Andre Taulani. Program baru yang diadakan oleh Trans 7 untuk Ayu dan juga timnya yang sangat kompak. Wah, Ayu Ting Ting selalu melebarkan sayapnya. Semoga acara barunya selalu mendunia nih. Amin ya rabbal alamin. Dan berita selanjutnya juga di sini pasti berhubungan dengan Ayu Ting Ting. Di mana di sini Ayu totalitas banget nih dalam memerankan sesuatu. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan nih kegiatan Ayu Ting Ting yang super luar biasa dan pastinya sangat menyenangkan. Oke, sahabat, selamat menyaksikan. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian yang mau kerja sama endorsement apapun itu yang berbentuk dengan endorsement atau paid promote, kalian bisa langsung hubungi Krishna, ke Shiva, ke Alia, atau juga ke Such Manage. Jadi kalian mau kerja sama-sama aku endorsement apapun itu, pokoknya berhubungan dengan endorsement, paid promote dan lain-lain, kalian bisa langsung hubungi Such Manage atau ke Alia, ke Shiva, atau juga ke Krishna, guys. Kemana ya? Hai guys, jangan lupa masih ada promo di Dahalu, promo spesial pastinya buat kalian yang datang dari jam 11 sampai jam 3 sore. Itu ada promo nasi goreng akhir bulan plus iced tea cuma 23.000 aja. Terus
juga buat pembelian burger Snow by one get one. Jadi buat kalian mau nyobain promo kita, langsung aja datang ke Dahulu Cafe dari jam 11 sampai jam 3 sore. Itu promonya yang ada ya. Nasi goreng akhir bulan plus iced tea itu cuma 23.000 aja, dijamin rasanya enak nagih. Pokoknya tempat nongkrong paling enak, nyaman cuma di Dahulu Cafe. Dan juga ada promo buy one get one burger Snow. Dicoba guys, jamin ketagihan. Dan ingat ya, Dahulu buka dari jam 11 sampai jam 10 malam. Jadi buat kalian yang mau ke Dahulu, nongkrong di Dahulu Cafe udah paling enak. Makanannya murah, enak, terjangkau, dan ada live musiknya juga. Oke? Okay? Jangan lupa ke Dahulu Cafe. Halo terus kakak. Sarangi.